Saya meneliti dalam banyak laporan media. Cuma saya tak bawa keratan akhbar pada hari ini. Just clarification. Dalam laporan mengatakan Prima. Satu tajuknya Prima di Kelantan dimulakan dengan pembinaan 1,000 unit. Ini dilaporkan dalam akhbar-akhbar. Jadi sekarang ini Yang Berhormat Menteri mengatakan bukan Prima. Jadi itu satu penjelasan saya yang perlulah. Anyway, yang membina 1,000 unit di Kota Baru itu, saya ucap terima kasih kepada kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya kurang faham sama ada Prima atau makluman daripada akhbar itu menunjukkan Prima atau PPR. Tetapi yang saya boleh sahkan di sini, di bawah kementerian saya, program perumahan rakyat, memang kita akan bina 1,000 unit di Kota Baru. Walaupun Kota Baru ini masih lagi di tangan rakan-rakan kita dalam pembangkang. Itu menunjukkan kerajaan prihatin, tidak mengira latar belakang politik dan sebagainya. Tuan Yang Dipertua, selain daripada usaha itu, Kerajaan Persekutuan juga mengambil inisiatif mengawal harga rumah dengan menambah bekalan rumah dalam pasaran di kawasan-kawasan strategik di bandar dan pinggiran bandar bagi membolehkan rakyat membeli pada harga yang munasabah. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga, dalam usaha kerajaan menstabilkan harga rumah ini, kerajaan masih berpegang pada prinsip pasaran bebas ataupun free market dengan izin yang menentukan harga rumah melalui permintaan dan penawaran bagi menggalakkan pertumbuhan industri perumahan di Malaysia. Walau bagaimanapun, bagi memastikan nasib rakyat berpendapatan rendah terbela dan tidak ketinggalan di dalam pemilikan rumah, maka kerajaan hanya mengawal harga rumah kos rendah, iaitu RKR, iaitu tidak melebihi RM42,000 di Semenanjung Malaysia dan tidak melebihi RM50,400 di Sabah dan Sarawak. Tuan Yang Dipertua, usaha mengawal harga rumah bukannya satu tanggungjawab yang harus dipikul oleh Kerajaan Persekutuan sahaja. Ianya haruslah menjadi agenda nasional yang memerlukan penglibatan kolektif yang menjangkau fahaman politik dalam membawa keceriaan kepada rakyat di negara ini. Tuntutan keperluan rumah oleh rakyat adalah satu perkara asas dalam hidup setiap isi rumah. Oleh itu, kerajaan negeri juga harus memainkan peranan dalam perkara ini dan perlu mengawal harga dengan memastikan kuota pemajuan perumahan swasta untuk rumah kos rendah atau rumah mampu milik dipatuhi. Malangnya Tuan Yang Dipertua, terdapat kerajaan-kerajaan negeri yang mengambil pendekatan yang mudah dengan mengkontra kuota perumahan kos rendah dan mampu milik di mana pemaju dibenarkan membayar jumlah yang tertentu kepada kerajaan negeri dan duit berkenaan kemudiannya diberikan kepada lembaga perumahan ataupun hartanah negeri. Tetapi wang berkenaan tidak pula digunakan untuk membina rumah kos rendah maupun rumah mampu milik. Ini adalah satu perkara yang perlu dielakkan oleh kerajaan-kerajaan negeri kerana ianya mengubah keseimbangan dalam rasio jenis rumah yang disediakan dalam pasaran mengikut pendapatan isi rumah. PJ Selatan dan Setiawangsa Yang Mulia. Setiawangsa dan PJ Selatan. Yang Berhormat Menteri, saya nak tanya, kita ada SPN yang juga membuat rumah dan kita juga mempunyai Prima dan juga membuat rumah dan kita juga mempunyai KPKT yang juga buat rumah. Soalan saya ialah, adakah tiap-tiap kali perumahan mampu milik atau apa ni rumah-rumah yang ingin dibangun ni dibangunkan, ketiga-tiga badan ini duduk untuk melihat keperluan rumah di satu Malaysia? Itu pertama. Kedua, disebabkan ketiga-tiga ini juga membuat rumah mampu milik dan rumah sederhana, bolehkah mereka ini menjadi sebagai penyimpan stok, seolah-olah macam penyimpan stok getah, di mana sekiranya apa ni perumahan yang kat luar itu private terlalu banyak dan harganya tinggi, maka tekanan diberi kepada private ini supaya kita release apa ni rumah-rumah yang dibuat oleh ketiga-tiga badan ini supaya rumah akan menjadi stable all the time. Terima kasih. Dan usaha kerajaan untuk mengawal harga rumah di pasaran, dan walaupun ada tindakan yang ambil, tetapi ada satu perkara yang saya rasa kerajaan harus dan saya rasa urgent untuk mengatinakan, iaitu kita perlu kawal property gain tax. Bukan kawal, naikkan. Sebelum 2008 tahun, property gain tax, cukai hasil tanah, hartanah ni di sekitar 30%. Dan pada masa itu, harga rumah dapat dikontrol. Harga rumah teres, landed property, masih boleh beli dengan harga RM300,000 hingga RM200,000 hingga RM300,000 di Klang Valley.
Tapi selepas 2008, kerajaan memansuhkan property gain tax sampai zero, kosong. Dan walaupun selepas 1-2 tahun, kerajaan naikkan 10%, tapi tidak dapat. Orang masih terutama orang yang ada wang, yang kaya, masih boleh mereka buat beli banyak property sebagai untuk bergab keuntungan. So saya haraplah adakah Kementerian Cadang kepada Kementerian Kewangan untuk menaikkan property gain tax lebih dari 10% supaya harga rumah sekarang boleh kawal. Sebenarnya kita mesti maklum bahawa terdapat peningkatan harga rumah dan tanah di Malaysia. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, mereka lebih agresif untuk menangani isu ini, di mana mereka mengadakan langkah untuk menaikkan stamp duty, mengadakan langkah untuk meningkatkan down payment dengan izin. Maka sebenarnya saya ingin tahu sama ada dari segi pihak kementerian terdapat cadangan-cadangan baru lagi untuk melihat bagaimana kita mengenai isu ini, terutamanya spekulasi. Dan keduanya yang paling penting adalah sama ada pihak kementerian bercadang untuk mengkaji sama ada terdapat sama ada perubahan polisi dari segi cukai di kebanyakan kerajaan-kerajaan negeri, terutamanya di Selangor, Pulau Pinang, Johor, yang menyebabkan kita melihat harga hartanah meningkat. Sama ada mungkin terdapat cukai-cukai yang baru. Maka saya berharaplah kementerian melihat secara detail mengenai isu ini. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Terima kasih, Hormat Menteri. Pendek saya soalan spesifik. Dalam isu kontra tadi yang Hormat Menteri sebut tadi, kementerian ada kuasa kawalan ke atas negeri-negeri ataupun kuasa teguran ataupun punishment atau apa. Dalam kes kontra tadi yang Hormat Menteri sebut tadi, adakah kementerian ada kuasa ke atas kerajaan negeri sekiranya melanggar syarat itu? Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Pertamanya tentang agensi-agensi yang membina rumah yang di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan yang dikatakan oleh Yang Berhormat Setiawangsa tadi. Saya bersetuju sekarang ini memang ada beberapa agensi yang menjalankan pembinaan perumahan kos rendah ini, Prima dan mampu milik dan juga kos rendah, Prima, SPNB dan juga Jabatan Perumahan Negara di bawah kementerian saya. Sebab itu kita akan adakan satu mesyuarat koordinasi setelah saya memasuki kementerian ini. Satu perkara yang saya buat ialah mewajibkan semua agensi-agensi yang berada di dalam kementerian-kementerian lain supaya menghadiri satu mesyuarat koordinasi yang saya panggil mesyuarat koordinasi perumahan yang akan diadakan pada 18 Julai ini, untuk makluman yang berhormat. 18 Julai iaitu minggu depan. Ini mesyuarat pertama kami di antara SPNB, Prima dan Jabatan Perumahan Negara bagi memastikan bahawa pembinaan ini dikoordinasikan. Saya setuju dengan pandangan yang berhormat. Sekarang ini Prima, SPNB di bawah jabatan, di bawah Kementerian Kewangan, dan mungkin pada waktu itu oleh kerana Prima dan SPNB memerlukan intervensi yang cepat daripada Perdana Menteri contohnya, maka dia ditubuhkan dengan menggunakan aktanya sendiri, bukan di bawah kementerian saya. Dan mereka tidak sebenarnya meletakkan kepentingan rumah kos rendah, tetapi rumah mampu milik yang mungkin sedikit lebih harganya daripada apa yang kita bincangkan. Tapi saya setuju, 18 hari bulan Julai adalah mesyuarat yang pertama. Yang keduanya tentang stok. Stok penimbal ini idea yang bagus. Itu kalau ada lebihan. Masalahnya yang berhormat sekarang ini, kalau kita buat perumahan kos rendah, kita buat saja yang memohon itu mungkin 2-3 kali ganda daripada jumlah yang ditawarkan. Jadi untuk mengadakan stok penimbal ini mungkin tidak begitu praktikal buat masa ini, kecualilah kerajaan membelanjakan berbilion-bilion ringgit lagi untuk perumahan kos rendah ini, dan ini saya serahkan kepada Yang Berhormat untuk meminta daripada Kementerian Kewangan membantu saya mendapatkan peruntukan ini. Kemudian dari segi PJ Selatan tadi yang mengatakan tentang kadar RPGT ya, ataupun cukai keuntungan harta tanah. Sebenarnya Yang Berhormat,
saya setuju. Tetapi tools ini, ya, kaedah ini dinamik. Dia tidak statik. Betul, sebelum 2008 kita naikkan kepada 30% kerana pada waktu itu keadaan memerlukan kita membuat intervensi di dalam pasaran melalui kaedah ini. Kemudian pada tahun 2008 oleh kerana mungkin pasarannya agak lembap dengan krisis ekonomi, maka kita mahu supaya industri perumahan itu dapat dirancakkan semula, maka RPGT itu diturunkan. Dan sekarang ini, untuk makluman yang berhormat, untuk tahun 2013, dalam bajet, ucapan bajet 2013 yang berhormat Perdana Menteri, kita telah naikkan semula RPGT ini kepada 15% untuk pelupusan rumah yang dibeli kurang daripada 2 tahun, kita akan kenakan 15% cukai keuntungan dan 10% di antara 2 hingga 5 tahun. Dan selepas 5 tahun, masih kosong. Tetapi program ataupun tool kaedah ini adalah kaedah yang paling baik. Dan saya memang merasakan kalau harga rumah di negara kita ini masih lagi berada dalam keadaan yang melambung dan kita tidak mahu ada situasi bubble berlaku dengan izin, maka saya bercadang untuk meminta kerajaan mempertimbangkan menaikkan RPGT ini kepada tahap yang lebih tinggi daripada sekarang ini. Yang berhormat, dah habis memberikan pandangan tentang stamp duty dan down payment. Saya bersetuju. Stamp duty ini adalah salah satu cara untuk kita mengekang kos pembelian rumah, terutamanya pembelian rumah yang berbentuk spekulasi. Dan rumah-rumah seperti ini sebenarnya saya bersetuju dengan pandangan beberapa orang rakan-rakan dalam Dewan Yang Mulia ini. Kadang-kadang kita melihat rumah yang telah dibina itu, kalau kita mau membeli rumah pangsa contohnya atau rumah teres, rumah-rumah itu telah pun dijual sepenuhnya, fully sold. Izin. Tetapi setelah siap dan tersergam indah, rumah-rumah itu masih lagi kosong, bangunan pangsapuri itu masih kosong, apartmen itu masih kosong dan terdapat banyak signboard yang mengatakan untuk dijual. Ini bermakna aktiviti spekulasi masih lagi berleluasa. Dan saya ingin memberi nasihat bahawa sektor perumahan, terutamanya perumahan mampu milik, tidak boleh dijadikan sektor untuk membuat spekulasi. Kalau yang berharga sejuta ke atas itu mungkin kita pertimbangkan. Dan saya mengambil maklum stamp duty tadi dan juga down payment yang telah dicadangkan oleh Yang Berhormat Labis. Yang Berhormat Nibung Tebal mengatakan, bertanya sama ada kita mempunyai kuasa. Pada pandangan saya, saya rasa kerajaan persekutuan tidak mempunyai kuasa untuk menentukan sama ada kerajaan negeri boleh mengubah kota dan juga mengekalkan kota, mengkontra kota rumah mampu milik yang telah ditetapkan. Ini adalah bidang kuasa kerajaan negeri sepenuhnya. Kita ada guideline, tetapi bidang kuasa itu terletak di tangan kerajaan negeri masing-masing.